Hari Rabu, hari raya rindu, nggak akan lengkap tanpa kehadiranmu. Ngumpul sini, Narasi Pagi mau ngasih kamu sarapan informasi, kali ini bersama aku, Satya Adi. Pemprov DKI Jakarta dilaporkan membatalkan normalisasi sungai. Kemudian Kementerian Agama mendukung Permendikbud soal pencegahan kekerasan seksual, dan pemerintah menyuntikkan dana Rp35,5 triliun rupiah ke BUMN. Ada juga kabar dari Elon Musk yang jual saham buat bayar pajak, serta remaja 16 tahun yang diselamatkan gara-gara kode tangan. Gak pakai lama, yuk kita simak selengkapnya. Sepertinya Pemprov DKI melupakan janji normalisasi. Mereka dikabarkan membatalkan anggaran buat normalisasi sungai. Ingat janji ini kan? Nah, Senin lalu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, bilang kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membatalkan anggaran normalisasi sungai sebesar Rp160 miliar rupiah. Alasannya, defisit anggaran. Nah, anehnya, di tahun yang sama, Pemprov DKI Jakarta berhutang kepada Bank DKI sebesar 10 juta pound sterling atau sekitar 180 miliar rupiah untuk biaya komitmen Formula E. Menurut Anggara, pada akhir 2019, Dinas Sumber Daya Air Jakarta sudah siap membayar 160 miliar rupiah untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung dan tinggal menunggu keputusan gubernur soal penetapan lokasi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku baru mendengar kabar ini dan akan mengecek informasi utang di Bank DKI tersebut. Ngomong-ngomong soal normalisasi, BMKG baru aja ngasih peringatan kalau dalam seminggu ke depan bakal ada potensi hujan lebat di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta. Per 8 November aja, ada sejumlah wilayah DKI Jakarta yang terendam banjir, seperti Kelurahan Pejaten Timur, Kebon Pala, hingga Kembangan Selatan. Udah tahu Jakarta langganan banjir dari tahun ke tahun, tapi penanganannya masih gini-gini aja. Kalau kata Niji, mana janji manismu? Adanya beragam polemik tak menyurutkan Kemenak untuk mendukung Permendikbud Ristek tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bentuk dukungannya ialah terbitnya surat edaran Sekjen Kementerian Agama tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri. Menteri Agama Yaqut Khalil Qaumas setuju dengan Nadiem bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yaqut berharap dengan adanya peraturan tersebut, korban-korban tak lagi takut untuk bersuara. Ia juga mendorong kasus yang ada bisa segera terungkap dan diusut. Dukungan ini berbanding terbalik dengan penolakan IKADI, 13 Ormas Islam, Fraksi PKS, Muhammadiyah, dan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Mereka menolak karena memandang Permendikbud ini dianggap kontroversial, menganut nilai liberal, dan cenderung melegalisasi seks bebas di kampus. Masa iya sih? Yang jelas, kita nggak boleh tutup mata karena pelecehan seksual di lingkungan kampus bukan sekali dua kali doang terjadi. Oh ya, saksikan diskusi lanjutannya di Mata Najwa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di Trans7. Pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp35,5 triliun rupiah ke BUMN pada 2022 mendatang. Kira-kira ke perusahaan mana aja ya? Menurut Bendahara Negara Republik Indonesia, Sri Mulyani, penyertaan modal negara atau PMN ini bakal diberikan untuk pembangunan infrastruktur prioritas agar terus berjalan dan tak mandek begitu saja. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI Senin lalu, ia bilang kalau jumlah PMN tahun 2022 yang tercantum dalam Undang-Undang APBN adalah sebesar Rp35,5 triliun rupiah. Rinciannya, ada 7 BUMN yang bakal mendapat suntikan modal di tahun 2022. Ada PT Hutama Karya Persero yang bakal dapat Rp23,8 triliun rupiah untuk proyek 8 ruas tol Trans Sumatera, Rp3 triliun buat PT Waskita Karya untuk penyelesaian 2 ruas jalan tol, Rp1,08 triliun buat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
untuk dukungan penjaminan 19 proyek infrastruktur, juga 5 triliun rupiah buat PT PLN untuk transmisi gardu induk dan distribusi listrik desa. Sisanya ada 2 triliun rupiah untuk PT Sarana Multikriya Finansial, 1,56 triliun rupiah untuk Perumnas, dan 1,97 triliun rupiah untuk PT Adikarya. Mendadak keinget tweet Bu Menteri KLHK kemarin nih. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kayaknya Elon Musk lagi kepepet nih. CEO Tesla dan SpaceX itu akan menjual 10% sahamnya di Tesla buat bayar pajak. Berminat beli sahamnya? Melalui akun Twitternya, Elon Musk bilang sedang mempertimbangkan untuk menjual 10% sahamnya di Tesla dan menanyakan pendapat para pengikutnya melalui sebuah polling yang berbunyi, ya atau tidak. CEO Tesla itu bilang bakal mematuhi hasil dari pemungutan suara itu, apapun hasilnya. Pertimbangan ini dibuat karena Musk terhimpit tagihan pajak sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 213 triliun rupiah. Buat info nih, Musk nggak punya gaji atau insentif dalam uang tunai. Sebagian besar kekayaannya berasal dari opsi saham yang ia dapatkan dari Tesla sejak tahun 2012 lalu. Maka dari itu, ia ingin menjual sebagian sahamnya supaya terbebas dari pajak miliarder yang diusulkan Partai Demokrat. Terlepas dari caranya biar bisa bayar pajak, kepepetnya Mas Elon Musk nggak sebanding sama saldo rekening kita tiap tanggal tua. Seorang remaja dari Amerika Serikat selamat dari penculikan berkat kode tangan atau gestur tanda bahaya yang ia pelajari dari TikTok. Gadis berusia 16 tahun ini sempat dinyatakan hilang setelah kedua orang tuanya melapor ke kantor Sheriff Laurel County pada Selasa 2 November 2021. Pada Kamis 4 November 2021, ada seorang pengendara motor yang menyadari ada seorang gadis yang mengangkat jari-jari tangan dan melipat jempolnya dari kursi penumpang sebuah mobil. Tak lama, kepolisian setempat segera datang dan menyelamatkan anak tersebut. Pihak kepolisian menyebut bahwa remaja itu belajar kode tangan dari media sosial TikTok. Kode tangan yang dimaksud ialah mengangkat 4 jari tangan dan melipat jempol. Kode itu kemudian dilanjutkan dengan menutup semua jari tangan. Isyarat ini pertama kali dikampanyekan oleh Canadian Women's Foundation pada awal pandemi COVID-19. Isyarat ini biasanya digunakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang bisa membantu seseorang untuk speak up tanpa harus mengeluarkan suara. Syukurlah berkat isyarat tersebut, korban bisa cepat diselamatkan. Buat narasi people yang juga pengen tahu, gini nih caranya. Itu tadi 5 sarapan informasi buat kamu hari ini. Narasi Pagi bakal nemenin kamu lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Jangan lupa pantengin Mata Najwa antar malam jam 20 waktu Indonesia Barat di Trans 7 yang bakal bahas soal kekerasan seksual di kampus. Sehat selalu kawan, sampai jumpa!